pembukaan gedung yang akan sudah tadi dilaksanakan oleh Romo. Kami boleh bersyukur semua berjalan dengan baik. Dan saat ini kami akan melakukan dengan ucapan syukur peresmian dari hula-hula kami, Marga Sinar. Pertama-tama ada acara kebaktian yang dilaksanakan dengan komuni dari Gereja Katolik Kristus Raja Serang. Dan dilanjutkan pengutingan pita. Setelah itu dari gereja memberikan pemberkatan terhadap gedung serbaguna yang Ronauli. Yang jelas pada intinya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang kita terima pada saat ini, terutama di awal tahun baru 2023 ini. Mudah-mudahan kita sukses ke depan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bu, kemarin sudah kita vlog, sahabat Lukas TV. Hari ini rupanya ada acara apa? Kayaknya peresmian, Bu, ya? Peresmian, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, dengan sahabat Lukas TV. Apa saja acara nanti setelah peresmian, Pak? Pertama-tama ada acara kebaktian yang dilaksanakan dengan komuni dari Gereja Katolik Kristus Raja Serang. Dan dilanjutkan pengutingan pita. Setelah itu dari gereja memberikan pemberkatan terhadap gedung serbaguna yang Ronauli. Ya. Mungkin, Pak. Apa gedungnya, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Gedung Grand Ronauli. Apa artinya, Pak? Ronauli itu artinya Rona datang, Uli itu adalah baik, cantik, indah. Cantik, baik, indah. Pak, ini kayaknya undangan semakin lama semakin banyak. Kurang lebih berapa, Pak, undangan, Pak, jumlahnya? Undangan diperkirakan sekitar 500 orang, Pak. 500. Kalau gedung ini sendiri bisa menampung berapa, Pak? 1.200 orang, Pak. 1.200 orang. Bisa diulang lagi, gedung ini serbaguna bisa digunakan untuk pesta, pernikahan, dan resepsi, dan acara yang lain-lain, Pak. Betul. Kurang lebih begitu, Pak. Betul, Pak. Ibu, sekarang Ibu Cinaga, bagaimana, Bu, dengan gedung ini? Harapan Ibu bisa bagaimana? Harapan saya, Pak, semoga sukses, sehat, dan selamat, Pak. Maju. Maju. Itulah harapan saya, Pak. Abang siapa nih? Pak Nainggolan. Nainggolan? Ya. Bang Nainggolan posisi sebagai ketua Nainggolan kayaknya? Ya, saya sebagai ketua umum Tunggal Nainggolan di Banten Barat.
Banten Barat? Banten Barat, ya. Bisa dijelaskan Abang Ketua Nainggolan se-Banten Barat acara hari ini, sahabat tugas ini? Terima kasih, jadi terima kasih buat Bapak semua. Pada hari ini kami boleh bersyukur, saat ini kami akan meresmikan yaitu satu gedung daripada adik kami yang bernama Marikot Nainggolan, yang yaitu adik itu Boru Sinaga. Saat ini pembukaan gedung yang akan sudah tadi dilaksanakan oleh Romo. Kami boleh bersyukur semua berjalan dengan baik. Dan saat ini kami akan melakukan dengan ucapan syukur peresmian dari hula-hula kami Marga Sinaga. Dan Handai Tolan yang kami undang lebih kurang 500 orang. Itulah motivasi supaya orang-orang Batak yang ada di Banten Barat ini supaya ada juga membuat gedung seperti yang ada di saat ini. Oke, pesan-pesan buat semua masyarakat di Banten ini dengan peresmian gedung ini, silakan. Ya, jadi demikian. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Pesan kami buat masyarakat Banten, khususnya orang Batak yang ada di Banten Barat ini, kalau kita punya uang, jangan ragu-ragu untuk membuat suatu gedung ini, karena saat ini sudah nasional, artinya jangan ragu-ragu, jangan takut untuk nanti susah untuk membuat izin, tidak, karena izin dari sini semuanya gampang, bisa dibuat dan kerjasama dengan Pemda setempat dan warga setempat kita libatkan juga untuk melakukan perizinan di sini, dan semuanya berjalan dengan baik, baik itu aparat lurah dari kecamatan sampai di RT, semua diberikan dengan baik. Demikian. Terima kasih atas waktunya, Abang Nainggolan. Ya, siap. Oke. Ya, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang kita terima pada saat ini, terutama di awal tahun baru 2023 ini. Mudah-mudahan kita sukses ke depan. Untuk itu, saya sebutkan selamat kepada saudara saya Bapak Nainggolan dan Ito kandung saya juga, kebetulan Sinaga, sama dengan saya marganya. Jadi saya sebagai ketua wilayah PPST wilayah Banten mengucapkan selamat kepada saudara saya pada peresmian hari ini. Demikian Lugas Net TV yang bisa saya utarakan. Tuhan memberkati. Amin. Mengucapkan selamat kepada Tuhan Yesus karena Boru kami, Mama Togi, sudah bisa menyelesaikan gedung ini untuk pernikahan. Segala apa yang mau diminta untuk memakai gedung ini, tetap keluarga menerima. Tuhan yang memberkati, sehat-sehat yang menempati, lancar, diberkati semua usahanya dan segala cita-citanya. Untuk semua yang ada di sini merasa senang dan bahagia. Ya, terima kasih kami ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Siang. Siang, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Solihin. Pak Solihin, Bapak RW ya? Iya. Bapak RW berapa nih, Pak? 05 Kosambi. RT 05 Kosambi. RW 05 Kosambi. RW 05 Kosambi. Iya. Ya. Pak, ini ada gedung grand Ronauli, gedung serbaguna diresmikan. Begitu, Pak. Iya, betul. Saya dengar informasinya banyak melibatkan masyarakat sekitarnya. Tempat ya, Pak. Iya, betul. Bisa dijelaskan, Pak, dengan adanya gedung ini bagaimana pendapat Bapak sebagai Pak RW? Ya, begini, dengan adanya gedung Grand Rauni ini, mudah-mudahan ke depannya juga menambah perekonomian di sekitar masyarakat sini, dan juga warga juga sudah antusias, sebagian sudah mendukung adanya kedatangan adanya gedung ini. Gedung gitu. Ini. Iya, betul. Mudah-mudahan ke depannya ya lancar semuanya gitu. Saya bisa geser ke sebelah dengan Kakang siapa nih? Sulhi. Kang Sulhi. Kang Sulhi sebagai apa posisinya? Ketua Pemuda. Ketua Pemuda. Kang Sulhi. Ini parkir banyak, tentunya nanti kalau gedung ini selalu ramai dilibatkan parkir orang setempat. Apa betul bisa dijelaskan ke sahabat juga sini? Semuanya sudah dibicarakan masalah parkir ya. Masalah parkir khususnya antara tiga. Ranca Sawah, Kampung Ranca Pelupu dan Kosambi, dan itu sudah dibicarakan sebelumnya. Ya. Adapun pelaksanaan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tanpa ada suatu hambatan apapun ya. Ya.
Bang Zohi, pesan-pesannya buat warga Banten khususnya yang mau pesta khususnya mungkin. Khususnya warga Banten yang mau sewa menyewa gedung Ronauli khususnya ya. Buat siapapun dibolehkan karena dibuka untuk umum. Dari Pemuda Batak Bersatu mengucapkan syukur untuk gedung Ronauli yang sangat-sangat antusias untuk warga di Merangin ini atau warga sekitar sini bahwa membuat lapangan kerja untuk warga. Kami dari Pemuda Batak Bersatu sangat bersinergi untuk menjaga keamanan dan bergandengan tangan dengan ormas yang ada di tempat ini. Demikian dari kami Pemuda Batak Bersatu, PAC Keramat Watu. Hormat. Selamat. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI, Horas, menjua-jua, jua-jua.